Hampir setengah juta warga Israel meninggalkan negaranya sejak pecahnya konflik di Gaza pada 7 Oktober. Padahal, Israel telah mengimbau warganya untuk tidak keluar negeri karena kebencian terhadap Zionis semakin meningkat. Dilansir Anadolu Agency, Otoritas Kependudukan dan Imigrasi memperkirakan sekitar 370 ribu orang meninggalkan Israel dalam dua bulan terakhir. Menurut surat kabar lokal, Zeman, sekitar 600 ribu warga Israel bepergian ke luar negeri untuk berlibur sebelum pecahnya Perang Gaza. Sementara hampir 370 ribu lainnya berangkat setelah konflik. Dari total jumlah tersebut, 301 ribu orang kembali ke Israel pada Oktober dan 194 ribu pada November. Artinya, jumlah warga Israel yang tidak kembali hingga saat ini mencapai 470 ribu orang. Majalah Israel mengatakan bahwa konflik Gaza telah mengurangi imigrasi ke Israel secara signifikan. Menurut data yang dirilis Kementerian Aliyah dan Integrasi, sekitar 2000 orang berimigrasi ke Israel antara 7 Oktober hingga 29 November. Jumlah ini setara dengan hampir 1000 imigran per bulan. Jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum perang, angka migrasi mengalami penurunan hingga 70%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.